Stand up komedian Ernest Prakasa begitu menikmati pekerjaan barunya sebagai seorang sutradara. Ernest belakangan ini sibuk mempersiapkan produksi film ketiganya berjudul Susah Sinyal. Film ketiga Ernest masih mengusung tema drama komedi keluarga. Film Susah Sinyal berkisah tentang kehidupan seorang pengacara ternama, single mother, yang memiliki satu anak remaja. Ellen dan anaknya jarang sekali menghabiskan waktu luang bersama karena sama-sama sibuk dengan urusan masing-masing di luar rumah. Tidak hanya mengarahkan para cast di belakang layar, Ernest turut ambil peran bersama Adinia Wirasti, Darius Sinatria, Gisela Anastasia, Gading Martin, Ge Pamungkas, dan sederet pemain film kenamaan lainnya. Proses syuting Susah Sinyal dimulai pada 7 September dan dijadwalkan tayang pada Desember 2017 mendatang. Kalau dibilang menohok tuh kadang-kadang orang tuh malah dapat berbagai pesan yang gue nggak maksudkan sebagai pesan, orang nangkep itulah kekuatan cerita ya, artinya orang bisa punya pesan berbeda-beda, padahal mungkin gue nggak mau nekenin itunya, tapi itu yang orang ingat kayak gitu. Jadi intinya film ini berangkat dari keresahan gue sebagai orang tua yang merasa kadang-kadang gue terlalu sibuk nggak punya cukup waktu buat anak. Itu pesan besarnya gitu. Tapi mungkin sepanjang perjalanan film ini orang akan nangkap bits and pieces yang beda-beda dari tergantung keadaan mereka masing-masing. Ernest Prakasa sebelumnya sukses menyutradarai film komedi berjudul Ngenes dan Cek Toko Sebelah. Tak hanya meraih sukses besar, dua film Ernest meraih banyak penghargaan. Saya Trega, CPNN.